Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku, jumpa lagi bersama saya di channel Paran Official. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja dan dimudahkan segala urusannya dan rezekinya, amin ya robbal alamin. Kali ini saya sedang berada di jalan bypass kilometer 7 Pau Pisang 5 Padang, dan untuk keberangkatan hari ini Sabtu 13 November 2021 ada 2 unit ya bosku. Yang pertama Fortuna dan yang kedua Kota Batia. Yang Fortuna seat 28 dan yang Kota Batia seat 36. Dan bagaimana keseluruhannya? Yuk kita saksikan video ini sampai habis ya. 2021 saya akan melakukan trip pendek ke Solo dengan menggunakan armada MPM yaitu Fortuna. Bagaimana keseruannya? Yuk kita saksikan video ini. Para penumpang telah dinaikin untuk memasuki mobil MPM yaitu berjulukan Fortuna. Kita masuk ke dalam. Om izin nama ya. Jai, sampai balai ulang Jai. Imam masih belum. Dan kita bergerak meninggalkan loket bus MPM Padang di bypass, yang letak di bypass. Dengan Om siapa namanya Om? Om Deddy Fortuna. Om Deddy Fortuna. Mantap. Asli orang mana Om? Payakumbuh. Payakumbuh. Dan meninggalkan loket bus MPM bypass. Kerja di channel dari tanpamu mah biasa lo. Jadi yang merah itu. Kata bayang judul deh yo ah. Oh itu kok judul lah. Baru 2 jam bekal baru lampe lagi nanti. Iya nya yang mana? Kurang apa? Mana pak? Nonton. Iya. Iya. Awal untuk biasa lo. Nah masuki perapatan. Bypass. Arah Tenerun dengan kapten di sebelah kanan kita. Om perkenalkan Om, siapa namanya? Deddy Fortuna. Deddy Fortuna. Untuk di sebelah kiri co-driver kita perkenalan dulu. Silakan Om, namanya Om. Bijay Fortuna. Bijay Fortuna. Sama kompaknya. Harus kompak di atas mobil. Siap. Om, bertanya sedikit Om. Untuk seperhatian saya selama saya hunting di Tampamu Panorama 1 itu saya lihat MPM ini jago sekali dalam tanjakan Sinjalowi Om. Kalau mobil Hino itu jago tanjakan. Oh karena itu mobil Hino Om ya? Ya. Dan mungkin saya rasa insting supirnya terlatih juga kira-kira Om ya? Ya. Satunya banyak dari speed truck, sama berat. Iya. Jadi kalau bawa bus sudah ringan aja Om ya? Ya biasa aja lah, biasa bawa mobil kosong. Om, ya. Sepengetahuan Om nih, saya lihat ada juga nih bus yang apa nama itu ketenggak atau tercakui bahasanya Om di City Jawa itu Om. Kira-kira sepengetahuan Om, kira-kira apa yang terjadi masalah itu? Karena ada dari saringan solar kurang bersih, setelan mobilnya belum di setel, banyak juga kendalanya tuh. Kalau dari sopir Om kira-kira ada nggak? Nggak ada. Karena sopirnya sama semua kan? Sudah pengalaman semua Om ya? Iya. Itu tergantung mobilnya lagi kan, perawatan mobilnya. Perawatan. Ya. Jadi kalau saya lihat MPM ini bisa
ngegas di Panorama itu berarti perawatannya jitu sekali om ya? Perawatannya insyaallah lah baik. Baik. Ya lumayan dan bagus. Udah berapa tahun di Fortuna ini om? Baru 1 tahun. Masuk 1 tahun. Kalau sebelumnya om? Bawa mobil batubara. Oh, truk batubara om ya? Ya. Gimana om perbedaan antara bawa barang dengan penumpangnya? Bedanya berat aja. Kalau truk batubara terlalu berat kan? Ya. Resikonya tinggi. Kalau bus enggak, kita bisa santai. Karena jaringan lah kalau mobil busnya. Tapi kalau saya rasa juga ada beratnya juga om bawa bus karena kita menjaga kenyamanan penumpang om, iya kan? Iya. Tergantung kita sendiri kenyamanan kita kan, kenyamanan kru kan, sama orang kantor. Karena saya perhatikan om, MPM ini berumur berusia kum om, 2018 kalau nggak salah. Iya. Tapi keberangkatan sehari sampai 3 sampai 4. Ya. Itu sangat unit baru atau PO baru itu sangat hebat sekali itu om, untuk bersaing dengan PO-PO yang sudah lama. Ya, itu tergantung dari sopir sama agen, sama orang kantor kan, tentang lama-lama kan. Pelayanan om ya, pelayanan publik namanya ya, kan. Iya, sih. Ya. Jadi MPM memang ditekankan benar itu om ya? Ya, nggak boleh kasar-kasar. Harus ramah lah pelayanan kan, biar menarik sewa orang banyak kan. Orang yang sudah pernah jadi langganan om ya? Bukan langganan semua MPM kan? Iya, saya sudah saksikan sendiri om ya. Channel saya kebanyakan MPM, jadi mulai dari pool di jalan sampai di TBS memang pelayanan MPM sangat baik, dan rata-rata penumpang yang saya wawancarai salah satunya itu ya keramahan kru. Iya, memang itu yang jadi andalan. Keramahan kru yang paling utama kan, karena kita 24 jam di atas mobil kan, sama penumpang kan. Deh, sebelah kanan deh. Oke. Okay. Ada penumpang lain, ANS, NPM, nah om. NPM enggak ada. Ya, ANS juga ikut. Nah, ini dulu lah. Nah, kita mau masuk lah. Tapi ini supir lele nggak banyak yang punya peluang. Oh itu. Nggak banyak negara-negara. Biasanya nggak mau sakit loh. Apa satu sini ya? Ya. Oh supirnya terdahulu. Iya. Kalau nggak long kawan dulu. Mengapa nggak jalan?